Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsi tips bila pergi ke kedai tayar untuk elakkan dari ditipu. Asalnya tukar tayar, tapi tiba-tiba tuan ke kedai panggil cakap rim 44 bengkok. Jadi saya nak tunjukkan trik sebenar dia. Trik sebenar yang dia cakap bengkok tu. Okay, ni saya sekarang saya tunjukkan rim yang tak bengkok. Tiba-tiba dia katakan bengkok. Dia tengok rim pun pusing dengan baik, tak ada apa-apa masalah. Tiba-tiba dia cakap bengkok. Padahal sebelum ni kita naik elok je, tak ada tegang, tak ada pula rasa apa-apa. Ni cara sebenar dia. Dia cakap bengkok tu kenapa. Okey, dia ambil batu ni, dia letak dekat belakang ni. Batu apa ni? Batu balancing. Batu balancing ni. Letak kat belakang ni. Jadi tuan-tuan memang takkan nampak. Dia tunjuk macam ni. Dia pun letak dekat mesin ni balik. Dia pusing kan. Pusing. Dia pusing. Terus nampak bengkok. Gelo bengkok semua ada. Sebenarnya saya kesian nak kongsikan. Kena dekat saudara mara saya sendiri. Yang kedai tu cakap 4 biji rim dia bengkok. Mustahil boleh 4 biji bengkok macam ni. Memang mustahil. Sebabnya ada dia letak belakang tu batu balancing. Batu balancing. Cuba tunjuk sekali lagi batu balancing. Kena dekat saudara mara saya sendiri. Tujuan saya buat video ni sebab tu. Saudara mara saya sendiri, rim takkan boleh bengkok sampai tahap macam tu. Okey, ini sebenarnya. Jadi bila kita buang batu ni, tak ada apa masalah pun sebenarnya. Itu dia yang saya nak kongsikan untuk hari ni supaya tak kena tipu lagi.